Ibu Ketua PKK sekaligus Bunda PAUD menyerahkan apresiasi kepada kecamatan yang melaksanakan dan ikut dalam lomba apresiasi Bunda PAUD dan gugus tugas. Ya, tujuan dari pelaksanaan ini tentu kita mendorong agar ya PAUD dan Bunda PAUD tentunya tim gugus tugasnya juga bekerja maksimal. Kita memberi apresiasi kepada mereka karena ya seperti yang sudah kita targetkan di Sanggau, kita berharap ada seluruh desa bahkan dusun harusnya sudah nggak tahu. Nah, tiga kecamatan ini ya mereka menunjukkan hal itu, perkembangan PAUD-nya. Tadi saya katakan bahwa pendidikan usia dini itu penting. Disitulah mereka kita bentuk mulai karakter mereka. Kita menciptakan ya anak-anak kita yang tentu berdaya ke depan. Nah, semoga PAUD ini akan berkembang di Kabupaten Sanggau. Kita serius karena nanti ya ini sudah menjadi target saya waktu saya memulai tugas sebagai bupati. Yang selanjutnya tentu harapan kita bahwa dengan diselenggarakannya kegiatan ini memberi motivasi yang lebih, menyiapkan diri yang lebih dengan administrasi yang lengkap, data yang lengkap, sehingga ada solusi-solusi yang bisa dicapai untuk kedepannya. Tentu hal-hal secara kelembagaan administrasinya bahwa lembaga PAUD ini juga harus memenuhi syarat-syarat seperti akreditasi. Oleh karena itu, tujuan kita mengupayakan pembinaan kepada Bunda PAUD terutama secara berjenjang, Bunda PAUD kecamatan dan Bunda PAUD desa.